sekolah dasar di Bangli, Bali nekat mencuri sepeda motor untuk digunakannya sendiri. Ia nekat mencuri sepeda motor karena tidak dibelikan orang tuanya. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Gianyar, Bali nekat mencuri sepeda motor. Pengungkapan kasus berawal dari laporan warga yang kehilangan motornya saat diparkir di pinggir jalan. Berdasarkan penelusuran polisi, salah seorang kerabat korban mengenali sepeda motor korban dan sempat memotret pelaku saat membawa sepeda motor. Dari foto yang tersebar, polisi berhasil meringkus pelaku DS yang baru berusia kurang dari 12 tahun. Pelaku mengaku sedang senang-senangnya karena baru bisa mengendarai sepeda motor. Ia nekat mencuri untuk dipakai sendiri karena belum dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Ini dalam pencurian ini karena kunci sepeda motor ini nyantol di sadel. Jadi pada saat terduga pelaku ini, dia lewat ketegalan, kemudian dia lihat ada kunci sepeda motor yang nyantol. Kemudian timbullah niat untuk melakukan pencurian. Yang bersangkutan juga ketakutan dengan orang tuanya, jadi motor itu disembunyikan di tegalan, di sawah gitu. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak Bapas dan mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradarma, iNews melaporkan.